Karya Bakti Manunggal Tahap Pertama Kabupaten Kebumen tahun 2023 yang merupakan wujud sinergi TNI, dalam hal ini Kodim 0709 Kebumen dengan Pemkab dan masyarakat, berlangsung selama 14 hari dari 23 Februari hingga 8 Maret 2023 di Desa Jatimulyo, Kecamatan Petanahan. Ada dua kegiatan yang dilaksanakan dalam Karya Bakti Manunggal Tahap Pertama, meliputi kegiatan fisik berupa rabat beton jalan, serta kegiatan non-fisik berupa penyuluhan. Pelaksanaan kegiatan fisik berupa rabat beton jalan alternatif penghubung Kecamatan Petanahan dengan Kecamatan Seruang sepanjang 180 meter, Rabu 1 Maret 2023 telah mencapai 150 meter selesai. Menurut Babinsa Koramil Petanahan, rabat beton jalan dijadwalkan akan selesai di akhir pelaksanaan kegiatan. Kalau untuk yang program karya bakti, 180 meter, benar-benar selesai, Pak, selama 14 hari. Jalan alternatif yang dirabat beton sebenarnya memiliki panjang 450 meter. Pembangunan 180 meter menggunakan dana APBD dan dikerjakan dalam karya bakti manunggal, sementara sisanya menggunakan dana desa. Dari Petanahan, Tim Liputan Rati TV memberitakan.